Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Selamat sore. Hari ini saya dari perumahan Griging Persada mau ngajak jalan-jalan istri lihat bandara, guys. Lihat bandara Kediri. Yuk ikuti perjalanannya supaya tahu bagaimana suasana lokasi bandara sekarang. Ayo. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. Chasing, leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways. Jadi ini saya udah belok kanan arah ke Desa Bedrek. Ini udah Desa Bedrek Selatan, guys. Jadi jalur ini menuju ke arah proyek bandara di daerah Medan. Yuk ikuti perjalanannya, guys. Ini kita hampir selesai, ya, hampir nggak sampai, guys, di area pembangunan bandara. Nah, itu dia, bisa dilihat, guys. Ini sengaja kaca mobilnya nggak saya buka karena saya sama anak saya, guys, itu. Nah, ini dulunya rumah. Dan sekarang udah rata tanah. Jadi ini rumah warga. Sekarang udah rata tanah. Ini bisa dilihat. Aduh. Sayang sekali kameranya, kamera HP, guys. Jadi mohon maaf hasilnya, ya. Yang penting videonya menginspirasi buat kita semua untuk rasa ingin tahu kita kepada dunia proyek. Nah, ini sebelah kiri, di sana ada bukit, guys. Ada bukit. Ya, ini ada apa? Ada apa namanya? Tutup atau pagar. Pagar buat keamanan dalam pembangunan proyek. Jadi sangat terbatas sekali untuk kita melihat proyek karena demi keamanan kita juga dan demi kelancaran proyek juga. Dan di sana ada ini apa ya, bukan kren, kalau kren nggak begini. Ini buat itu mungkin paku bumi, guys. Nah, bisa dilihat tuh. Nah, tuh. Karena masih banyak sekali, luas, sangat luas lah, seperti itu. Oke, kita lanjut dulu, guys, ya. Nanti kalau sudah sampai ujung sana, kita balik lagi cari tempat yang lain. Hore. Ini sama anakku, guys. Jadi kacanya emang nggak tak buka, nanti takutnya debunya itu masuk ke mobil. Nah, ini dia. Dan ini akses truk keluar masuk
bisa dilihat guys. Nah, ini banyak truk di sini. Ini banyak truk. Nah, itu truk yang digunakan untuk bongkar muat tanah uruk ya. Ini kalau lurus itu mengarah ke Desa Kalipang. Desa Kalipang, Kecamatan Banyakan. Seperti itu. Nah, ini mungkin batas dari bandara nanti ini. Jadi proyeknya kalau dari sini batasannya hanya sampai sini. Jadi setelah pagar ini mentok, itu udah rumah kembali ke rumah warga. Dan ini dulunya banyak rumah di sini, teman-teman. Jadi banyak rumah dan sudah dihancurkan. Oke. Ini kita sudah masuk desa mana ya ini? Desa mana yang nggak tahu lah, nanti kita cari info. Oke. Terima kasih. Kita lihat lokasi yang lain ya. Kita cari putar balik dulu. Oke lo ya. Bukit Kae. Oke, uangnya dibongkar karo ini. Yo, angin sepupu. Aura agak jelas. Oke, teman-teman, ini saya masuk gapura Desa Pojok Dusun. Desa Pojok, tepatnya Kecamatan Grogol. Nah, ini dia, kita sudah memasuki area pembangunan Bandara Kediri dari daerah Desa Pojok. Ini guys, bisa dilihat guys. Ini dia pemandangannya. Di sana terlihat banyak truk yang berjajar. Nah, itu ada crane, itu crane. Kelihatan enggak ya kamu? Nah, ini juga area pembebasan yang sangat luas sekali. Ini sih katanya masih luasan ini daripada Bandara Juanda Surabaya. Seperti itu, bisa dilihat ini dulunya gunung-gunung dan sekarang itu udah diuruk. Itu bisa dilihat tanah uruk. Ini jadi sebelah ini, sebelah kiri jalan ini nantinya akan tinggi guys. Jadi ini proses pengurukan. Dan itu adalah truk-truk yang dibuat untuk menguruk. Nah, ini banyak masyarakat setempat buat jalan-jalan mengisi waktu luang untuk menunggu maghrib. Ini guys, dan ini dulunya boleh dibuat itu mobil bisa masuk, dan sekarang ternyata udah enggak boleh karena di sana udah ditutup jalannya. Oke. Kita lanjut dong. Oke, teman-teman, mungkin itu saja video dari saya. Semoga memberi inspirasi dan memberi informasi. Terima kasih. Jangan lupa di like dan subscribe video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo yo yo.